Assalamualaikum sahabat Arsi Islami. Ada kalanya kita lelah menjalani hidup, namun tak seharusnya kita menyerah. Mari kita renungkan sejenak. Sujudku juga tundukku hanya padamu ya Rob, memohon ridho dan izinmu agar dimudahkan segala urusan di dunia dengan segala penuh kesabaran dan tawakal, agar tidak terperdaya tipu daya dunia. Bahagia itu sederhana, tidak harus dengan segala kemewahan dan juga harta yang berlimpah. Yang paling utama, ketenangan hati dan keikhlasan dalam diri, dan rasa syukur atas segala nikmatnya. Tak perlu juga pembuktian diri, karena hanya kita yang bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri. Mulailah kita belajar perbaiki diri, apa yang salah pada diri kita, dan mulailah belajar dari pengalaman itu sendiri. Kata ibu nasihat untuk kita, "Nak, jika sudah besar nanti dan sesukses apapun, jangan pernah lupa bersyukur dan ibadahnya diutamakan. Karena sehebat apapun kamu, jika tidak dibarengi ilmu agama, maka tak akan berarti apa-apa. Tiap hari ibu doakan yang terbaik." Sosok lelaki tangguh dalam kehidupan kita, ayah adalah tulang punggung keluarga yang kita kenal kuat, tegas, dan tak kenal lelah. Sangat melekat pada dirinya. Di setiap lelah dan sedihnya, dia tak pernah tunjukkan sedikit pun. "Tak banyak yang dapat aku berikan untukmu. Sebagai seorang anak, ayah, aku akan membuatmu bangga. Walaupun terkadang semuanya tidaklah sama dengan rencana, hanya doa terbaik yang selalu kupanjatkan dalam setiap sujudku." Bersedekah, sisihkanlah sebagian harta kita. Berbagilah walaupun sedikit. Mari ulurkan tangan kita. Mulailah dari hal terkecil untuk menjadi besar. Quran Surat Al-Baqarah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Saudaraku, sampai di sini ulasannya. Semoga apa yang kami ulas dalam video bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.